Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman ngarit, jadi saat ini saya sedang berkunjung di salah satu kandang milik teman kami, teman ngarit. Oke, kita akan melihat dulu seperti apa sapi-sapi yang ada di kandang ini. Ini untuk kapasitas 10 ekor. Ini untuk jenisnya limosin. Ini ada simental satu teman ngarit. Ini mantap sekali ini. Ini sapi lokal yang beberapa hari kemarin saya juga mengikuti proses gimana Bang Rudi ini membeli sapi ini dengan harga sekitar 13-an juta untuk per ekornya. Dan ini yang ingin saya expose untuk hari ini teman ngarit. Jadi beberapa hari kemarin ini untuk sapi ini pernah mengalami sakit. Mungkin kalau kita lihat ini dari penyakitnya, penyakit BEF teman ngarit, yang salah satu menjadi penyakit yang sangat menakutkan bagi teman-teman peternak. Jadi untuk saat ini, untuk sapi ini belum benar-benar pulih. Jadi bukan hanya di wilayah seperti yang kita lihat teman-teman di Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur itu sedang mewabahnya sebuah penyakit teman ngarit. Ternyata di Pulau Lombok juga sama. Jadi untuk beberapa minggu ini ada di sekitar di wilayah Pulau Lombok ini teman-teman peternak ini yang mengalami sapinya sakit, termasuk salah satu sapi ini teman ngarit. Oke, bisa kita lihat ini untuk kakinya juga belum benar-benar bisa sepenuhnya untuk mudah untuk berdiri. Jadi sebenarnya untuk sapi yang mengalami sakit seperti ini sebenarnya harus dipindahkan teman ngarit untuk biar tidak menular pada teman-temannya yang di sebelah. Dan bisa kita lihat ini karena untuk sapi ini sedang sakit, dan untuk sapi yang lain ini tidak banyak lalat. Ini kalau untuk sapi ini salah satu ciri-ciri sapi terkena sapi apa itu virus BEF ya, atau demam 3 hari. Dua jilo yang sakit tuh ini? Dua jilo. Dua jilo. Dua jilo. Oh. Bisa kita lihat untuk di bagian kaki ini agak susah untuk berdiri. Bahkan untuk berdiri ini akan dibantu sama Bang Rudi nih. Nah, gua disuntik deh nih. Kira kali disuntik tuh ini. Dua kali. Dua kali. Bau anu deh, tahu lah anu, lampak, bau turis deh. Jadi kalau ada teman-teman yang memiliki penyakit yang seperti ini, segera panggil dokter untuk mendapatkan suntikan vitamin agar nantinya untuk sapi-sapi teman-teman itu tidak terlalu parah. Karena saya juga pernah merasakan gimana perasaan di saat kita memiliki sapi dengan kondisi yang seperti ini. Namun jadi informasinya alhamdulillah ini untuk sapinya sudah mulai membaik. Kalau sudah beberapa hari, bisa kita lihat ini teman ngarit. Nah, untuk matanya agak kemerahan, namun untuk di bagian hidung sudah berhenti. Jadi untuk kemarin ini ingusnya keluar ya Bang Rudi.
bisa kita lihat ini untuk sapinya lumayan super ini. Dibeli berapa ini Bang Rudi dulu nih? 18 juta. Sudah dipelihara berapa bulan ini? 5 bulan. 5 bulan Mang Arif. Insyaallah nanti kalau lulus ini sapinya ini salah satu menjadi sapi super. Oke. Kita lihat untuk gigi poilnya. Oh iya iya ya, belum poil ini. Belum poil. Untuk harga 21 juta. Baru 5 hari. Untuk pakan di sini Bang Rudi. Pakai comboran di sini. Untuk ini konsentrat. Yes, ini mantap ini. Ini konsentrat dari Raja Pam. Dan Raja Pam itu mendatangkan konsentrat dari Bang Haji Rudi Malang. Karena beberapa bulan kemarin kita pernah berkunjung ke Raja Pam. Lokal ini. Ini konsentrat lokal, ini produksi di teman-teman di Pulau Lombok. Sama ini, itu konsentratnya sama ini. Oh iya iya ini. Ini bentuk konsentrat Espit. Ampas tahu. Dia tinggal ada ampas tahu. Oh iya iya. Jadi untuk ampas tahunya, karena untuk di tempat Bang Rudi ini untuk mendapatkan ampas tahu itu agak jauh, lumayan jauh. Kita harus ngambil ke wilayah Mas Bage. Dan untuk mendapatkannya itu juga tidak gampang karena sudah banyak orang yang sudah pesan duluan. Jadi semoga ini kedepannya Bang Rudi ini betah jadi peternak muda ini teman ngarit, salah satu peternak muda yang ada di Pulau Lombok atau di Lombok Timur. Kapan mau diisi nih Bang Rudi? Mau di pool ini untuk 10 ekor siap untuk ngarit ini. Untuk ngaritnya di atas ya teman ngarit, itu Bang Rudi nanam itu rumput. Ada rumput odot, ada rumput gajahan. Kayak itu rumput pakcong. Jadi untuk sapi ini masih lemah sekali teman ngarit, setelah kemarin pernah dikasih vitamin sampai 2 kali. Semoga sapi ini cepat membaik. Namun seperti yang kita lihat, seperti informasi penyakit yang sedang melanda di wilayah Jawa Timur ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya di sini enggak ada. Kalau kita lihat itu di bagian hidung di sini ada bercak-bercak, namun di sini tidak ada, hanya air di bagian hidung juga masih tinggal sedikit. Informasinya ini satu hari itu tidak pernah berdiri, kram itu kakinya hampir tidak bisa bergerak. Namun setelah mendapatkan injeksi 2 kali itu sekarang sudah mulai bisa makan. Jam berapa nyombornya ini Bang Rudi? Habis asar, habis asar. Nyombor berapa kali sehari ini? 2 kali. 2 kali. Ya, pagi sama sore nih. Kita lihat ini untuk postur sapinya ini, kalau kita lihat di bagian kaki ini sangat besar-besar sekali. Untuk taksiran bobot ini berapa ini? Sekitar 500-an kalau saya, 500 lebih ini. Ada ini 500.
lah sakit kira. Kasih dewa dia. Wah, nau. Panas. Kembi hati ni belak belak ni. Masuk tu untuk. Oke, teman Arit, jadi ini sekarang kita bisa lihat ini untuk sapinya sudah bisa berdiri. Ini sapi yang beberapa hari pernah sakit ini. Kita lihat sekarang kita ini untuk posturnya untuk lumayan tinggi ini dan lumayan panjang juga. Ini jenis simental. Jadi ada beberapa faktor ya teman Arit. Di mana sapi terkena penyakit BF itu bukan hanya dari gigitan sapi, nyamuk ataupun lalat penghisap darah itu, namun stres juga bisa mengakibatkan penyakit BF mengarit. Karena informasinya di sini di kandang ini kemarin hanya tersisa sapi simental ini, sehingga untuk sapi ini mengalami stres tinggi. Ini bisa kita lihat ini di bagian kaki, sangat untuk teracaknya ini sangat tegak. Kaki-kaki lumayan besar ini. Ini untuk sapi lokal. Kalau ini cepat gemuk, insya Allah ini untuk persiapan Idul Adha ini teman ngarit. Ini untuk umuran 18 bulan ini teman ngarit. Bisa kita lihat ini untuk posturnya, umur 18 bulan. Atau 1 tahun 6 bulan. Ini akan terus dipelihara sama Bang Rudi. Akan dilihat seperti apa prospek ke depannya. Baiklah teman ngarit, terima kasih sudah mengikuti video kami ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepoin terus dan ikuti terus video kami untuk selanjutnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, perkembangan terbaru dunia sapi di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok. Salam sukses, salam peternak muda, salam bajang ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.